Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jalan Brigjen M. Isa atau tepatnya di Lingkung Parung Sari, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, saat ini Bu Turmi akan dijemput oleh keluarganya. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Di sana juga kita lihat ada Mbak Yeni, ada Bu Turmia sendiri, juga ada yang berambut pirang, itu channel Randy 04. Nah, di sini juga Bu Turmi sudah 1 tahun meninggalkan berapa? 1 tahun berapa? 1 tahun meninggalkan rumahnya. 1 tahun meninggalkan rumahnya ya, teman-teman. Oke, nanti kita lagi menunggu pihak keluarga yang akan menjemput dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah menuju ke Kota Banjar. Sekarang masih dalam perjalanan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu sama Ibu Turmi dan Yeni. Alhamdulillah kita rencana, tadi saya ditelepon Kang Buki, ada channelnya juga namanya Kang Buki Kreator. Buki Kreator teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita rencananya malam ini mau ajak Ibu untuk pulang kampung teman-teman. Kebetulan ada saudara ataupun sanak keluarga kerabatnya yang menghubungi langsung. Butur nih, butur pulang gak sih ya? Setahun. Udah setahun teman-teman ya. Terus mampu akan makan dulu. Ah, bohong. Ibu mah udah terus makan kalau mau makan. Saya beli sekarang ya. Oke. Okay. Gak apa-apa. Malu kali. Makanya beli sendal. Nanti beli makan, beli sendal. Jelas ya alamatnya. Jadi kita mau sekarang sama keluarga. Senangnya. Jadi gak harus pakai ongkos. Iya. Jemput ya. Bisa kumpul bareng keluarga. Ya, ibu gak kepanasan, gak kepanasan lagi. Nah, ini sampai sini. Nah, dipakai ya. Pakai. Sendal baru. Nanti punya sendal kuning. Mantap. Nah, Bu Turmi sekarang lagi makan ya. Makan dengan daging, tempe, dan nasi yang masih hangat. Ciramas. Ya, terima kasih banyak juga kepada YouTuber yang datang dari Kang Randy ya, Kang Randy 04. Nah, itu juga suatu aksi sosial yang sangat positif. Terima kasih Kota Banjar udah dibantu sama Bu Turmi untuk membersihkan lingkungan Karangpanimbal khususnya. Ya. Makasih. Cuman ya itu karena satu dan Jadi kalau kapasitasnya masih terbatas. Bukannya kita nggak peduli? Ya. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan doain aja ya. Dan terus support channel Randy 04 dan channel-channel yang ada di Banjar khususnya yang terutama yang di sosial teman-teman ya. Dan rencana di ini juga di channel.